المؤلف رحمه الله وشرب الخمر وشرب الخمر وحد شاربه وحد الشارب أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق وللإمام الزيادة تعزيرا وشرب الخمر لنغم أرأ Wa hadd asyari bil utawi hate wong kangombe arak iku 40 70 apane jaldatan jambu ane. lil hurri katowe wong kang merdeka wa nisfu halan separone 40 jalda lil raqiqi katowe wong kang katowe budak wa lil imami lan iku tua Imam Az Datu utawi nambah takzin kelawan dadi takzir Wamin halan iku setengah sangking dosa weteng Alukkul limuskirin utawi mangan saben saben perkara kang makaken. Wa kulli najisin lan mangan saben-saben perkara kang najis wa mustaqdharin lan mangan saben-saben perkara kang akan uh, hmm. Wa aqlu ma lan setengah sangking dosa weteng uh, aqlu utawi mangan bondone anak yatim. Ail <Sess> a utawa pira-pira barangwakoff -pira ala khilafima inggataase mbei barang syarata kangwus nyarataken sapa alwakfi fuweng kang al wakoff wa Walmahhudi mangan perkara kang den alap biwa juhil al kelawan cara uh, izin kaum muslimin hadirin hadirat pemirsa madu tv yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara dosa perut yang kemarin sudah kita baca tetapi belum kita jelaskan adalah wassariqah wa kullu makhudin bimu'amalatin di diantara dosa perut adalah memakan perkara dari hasil curian dari hasil mencuri mencuri itu apa maknanya mencuri artinya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi itu namanya mencuri karena nanti akan banyak apa namanya yang lain, kayak kemarin ada ghosot mengambil hak orang lain secara batil karena dia memiliki kekuasaan atau kekuatan itu namanya resob dia terang-terangan mengambil hak orang lain karena dia memiliki kekuasaan nah, kalau kalau mencuri itu dia mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang harta itu Biasanya disimpan, jadi dari tempat yang harta itu biasanya disimpan. Nah, misalnya, uh, uang diletakkan di lemari atau dimasukkan di dompet atau dimasukkan di lemari. Itu kan sudah wajar, apa namanya, uang dimasukkan ke dalam lemari. Kemudian, malam-malam yang punya tidur atau yang punya yang punya rumah keluar rumah yang punya uang itu nggak di rumah orang itu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tersebut nah, ini namanya apa mencuri namanya mencuri atau misalnya uh, mobil mobilnya sudah diletakkan di uh, di garasi uh, di garasi sudah diletakkan di garasi garasi itu memang tempat untuk mobil dia di samping rumah dia misalnya ada garasi nah, kemudian apa kemudian dia mengambilnya nah, dia mengambilnya secara sembunyi-sembunyi ketika orangnya sedang tidur ketika orangnya tidak di rumah nah, ini namanya mencuri nah, mencuri nah. tetapi kalau seseorang mengambilnya dari tempat yang benda seperti itu, benda seperti itu biasanya nggak disimpan di situ, tetapi dia meletakkannya di situ sehingga dia mengambilnya. Maka ini tidak disebut mencuri. Misalnya, ada apa namanya, ada uang di tengah jalan, dia naruhnya di tengah jalan, kemudian diambil uang itu karena di tengah jalan maka meskipun ini juga nggak boleh tetapi tidak disebut mencuri karena apa diambil dari tempat ini nanti kaitannya dengan masalah hatnya ya masalah hatnya kalau dari sisi boleh apa tidak ya tetap nggak boleh diambil wong bukan miliknya kecuali kalau itu temuan dia menemukan maka dia diambil dengan ketentuan-ketentuan Nanti di belakang insya Allah ada Itu namanya lukotoh nah, Nanti diambil dengan ketentuan Apabila dia dia harus mengumumkannya Di tempat-tempat umum selama satu tahun Kalau setelah satu tahun itu diumumkan nggak ada yang nggak ada yang ambil Baru dia boleh untuk memanfaatkannya memanfaatkannya dengan dengan niat nanti jika pemiliknya datang akan saya ganti nah itu kalau menemukan kalau yang ditemukan itu berupa sesuatu yang remeh yang cepat rusak misalnya makanan nah, maka eh, seketika itu dia boleh memakannya tetapi dengan dengan apa ketentuan tidak harus setahun. Kalau setahun, ya habis sudah makanan. Satu tahun habis. Nah, dengan ketentuan dalam hatinya, dia meyak, apa namanya, meniatkan. Nanti akan saya kembalikan, saya ganti jika pemiliknya uh, itu datang mengambilnya. Karena apa? Itu sesuatu yang tidak tahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama maka dia harus mengumumkannya sampai satu tahun, nah, sampai satu tahun. Baru kalau nggak ada yang datang setelah satu tahun, dia boleh memanfaatkannya dengan ketentuan niat nanti. Jika ada pemiliknya datang, maka akan saya ganti. Ini nanti ada uh, apa namanya, ketentuan-ketentuannya secara tersendiri. Nah, jadi mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi itu yang disebut sarikoh. Kalau tidak sembunyi-sembunyi itu tadi gosok atau seseorang e, apa namanya dengan tidak secara sembunyi-sembunyi tetapi dengan mengandalkan lari itu namanya mencopet nah, ada istilahnya sendiri nah, secara terang-terangan begitu ambil langsung dia sekuat-kuatnya lari sehingga dia nggak e, apa namanya e, dia tidak terkejar. Nah, ini ini istilahnya berbeda. Jadi mencuri dalam istilah syaraknya adalah sariqah, artinya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam Islam orang yang mencuri ini ada hukumannya. Ada hukumannya yaitu potong tangan. Had namanya hukuman had. Yaitu had itu hukuman atas Perbuatan dosa tertentu, misalnya mencuri, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Ini apabila sudah memenuhi kriteria-kriteria, hmm. insyaallah penjelasan had mencuri ini akan dijelaskan dalam dosa tangan nanti. Jadi, ini tidak banyak dibahas di sini karena yang uh, menjadi fokus dalam. Babi ini adalah hasil curian. Ketika hasil curian itu dimakan, maka eh, itu adalah termasuk dosa. Nah, itu adalah maksiat perut. Nah, tentang nanti mencurinya akan lebih detail akan kita bahas berikutnya dalam dosa tangan. Nanti akan ada penjelasannya apa haknya bagi orang yang mencuri, kemudian ketentuan-ketentuan. Pencuri itu dipotong tangan itu apa? Karena nggak semua pencuri dipotong tangan. Misalnya mencuri seribu rupiah potong tangan nggak? Nah, atau mencuri sesuatu apa rambutan tetangganya terus dipotong tangan nggak? Tapi ada ketentuan jumlahnya. Ada ketentuan apa, bagaimana dia mencuri, dan seterusnya. Itu ada ketentuannya dalam syarat. Insya Allah akan kita bahas secara khusus nanti dalam dosa tangan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah hasil dari curian itu haram untuk dimakan, termasuk hasil dari apa? Korupsi. Korupsi itu kan mencuri, tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi juga dia secara sembunyi-sembunyi harta orang lain kemudian dia ambil nah ini apa ini juga haram untuk dimakan hasilnya nah, dan bukan hanya dimakan sebenarnya seperti yang kemarin riba juga untuk dimanfaatkan yang lain misalnya oh ini hasil korupsi jangan dimakan dibuat rumah aja atau dibuat beli mobil aja nah, itu juga nggak boleh memanfaatkan hasil curian dengan apapun termasuk dengan untuk membeli pakaian bahkan kalau digunakan untuk membeli pakaian itu nanti mempengaruhi pada sholatnya sholatnya tidak diterima oleh Allah salah satu salah satu syarat diterimanya sholat berpahalanya sholat itu pakaiannya harus halal Bukan hanya suci, kalau suci itu syarat, apa syarat sah? Kalau pakaiannya suci, maka sah sholatnya. Tapi kalau suci, <sukai> suci tetapi tidak halal hasil curian, misalnya hasil curian dibelikan apa namanya baju, atau misalnya baju curian langsung baju curian, maka di sini sholatnya nanti. Tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika dia sholat, di dalam perutnya masih ada makanan yang haram hasil curian. Misalnya, maka sholatnya juga tidak diterima oleh Allah, yaitu sholat yang ketika dia sholat itu, dalam perutnya masih ada apa namanya, makanan yang haram, bukan sampai berhari-hari enggak. Kalau misalnya seseorang uh, menjelang maghrib dia makan hasil curian, maka sholat maghribnya ini yang tidak diterima oleh Allah. Uh, sholat berikutnya yang sudah enggak ada lagi sudah ter apa namanya uh, sudah ter apa namanya itu dalam perutnya itu sudah habis karena sudah uh, apa namanya diproses uh, terproses dalam perutnya. Nah, maka sudah diterima oleh Allah salat yang, yang berikutnya nah. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi masalah mencuri ini nanti akan kita jelaskan dalam dosa tangan Yang berikutnya adalah Dosa perut berikutnya adalah memakan harta yang diambil dengan cara muamalah yang diharamkan oleh syara'. Semuanya. Pokoknya uh, harta yang diambil dengan jual beli yang tidak sesuai dengan syara'. Harta benda yang diambil dengan hibah yang tidak sesuai dengan syara'. Uh, dengan apapun dengan cara muamalah seperti apapun yang itu tidak sesuai dengan ketentuan syarak maka hasilnya adalah haram. Hasilnya adalah haram, dan haram untuk dimakan, dimasukkan ke dalam perutnya. Dan ini banyak sekali. Sekarang banyak orang yang tidak memahami tentang muamalah syariah, yaitu tata cara melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syarak. Ada seseorang, misalnya, menjual. Menjual najis, uangnya kalau dia misalnya seseorang menjual darah misalnya, itu kan dia sudah jual beli, tapi jual belinya sah apa tidak? Tidak sah. Maka uang yang dia dapat dari menjual darah ini apa hukumnya? Hukumnya nggak sah milik dia. Kalau dia makan, berarti dia memakan dari makanan yang haram, meskipun secara zahir Uh, secara zahir seakan-akan sudah terjadi jual beli tetapi ini jual beli yang tidak uh, apa namanya yang tidak sesuai dengan syarat karena jual beli itu barangnya harus suci sementara dia menjual sesuatu yang najis maka ini apa uh, ini jual belinya menjadi tidak sah misalnya kalau tidak sah hasilnya juga tidak sah berarti haram hasilnya itu hasil jual belinya misalnya menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya misalnya menjual semut misalnya nah ini kan tidak tidak ada manfaatnya lah kalau itu kemudian dia dia ambil hasilnya kemudian dia makan maka ini termasuk dosa perut atau misalnya seseorang Jual beli alat-alat musik yang diharamkan, jual beli seruling, jual beli gitar, misalnya. Dia jual beli secara zohir, dia melakukan jual beli seakan-akan uang yang dia dapat dari menjual itu milik dia, tapi sebenarnya bukan milik dia. Ketika dia gunakan untuk makan, maka di sini dia berarti telah memakan makanan yang haram jatuh pada dosa perut dan seterusnya. Semua jual beli, muamalah yang diharamkan dalam syara hasilnya itu adalah apa namanya? haram dan apa namanya? berdosa apabila seseorang itu memakannya. Nah, tentang masalah itu jual beli itu dijelaskan dalam bab muamalah. Itu ada pada pembahasan sebelumnya. Nah, ya misalnya jual beli narkoba misalnya jual beli khamar orang jualan ya apa minuman yang memabukkan nah, dia buka warung kemudian ada minuman memabukkan dijual nah, hasilnya bagaimana ini jual belinya jual belinya nggak sah nah, sehingga hasilnya menjadi haram kalau dia makan dari hasil itu maka juga apa namanya juga haram makanan haram yang dia uh, dia dapatkan dari dari menjual perkara yang haram misalnya seperti itu nah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak lagi ya muamalah-muamalah yang diharamkan bahkan sekarang kebanyakan orang melakukan muamalah dengan cara yang mereka tidak paham bagaimana ketentu ketentuannya dalam syarat bahkan mereka nggak tahu apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam syarat sehingga dalam hadis disebutkan rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda inna unasan yatahwadzuna bi fi maalillahi bi khairi falahumun naru yom al qiyamah nah, sesungguhnya ada orang-orang yang mendistribusikan, membelanjakan harta Allah dengan jalan yang tidak benar maka bagi mereka neraka pada hari kiamat Nah, ini harus hati-hati kita dalam melakukan muamalah transaksi apapun itu jangan sampai ini melanggar ketentuan syarak sehingga sesuatu yang kita anggap sudah menjadi milik kita ternyata belum sehingga apabila dimakan menjadi dosa perut. Selanjutnya wasur bulkhmri. Di antara dosa perut berikutnya adalah minum khamr. Minum khamr. Dalam Al-Quran kalau khamr ini keharamannya sudah sangat jelas. Nah, dijelaskan secara sorih dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal, wal min amali shaytan, wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr langsung disebut apa khamr sesungguhnya khamr meminum khamr berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan. Fajutani buhu maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La tuflihun agar kalian beruntung. Jadi sudah jelas di situ apa fajutani buhu jauhilah minum khamr itu. Artinya minum khamr ini termasuk dosa, nah, termasuk dosa perut. Nah. Kaum muslimin rahimakumullah. Khamr itu apa? Khomer itu adalah minuman yang memabukkan nah, Memabukkan itu artinya yang merubah akal Disertai dengan Disertai dengan merasa lebih bertenaga Lebih kuat Dan lebih Atau disertai dengan Torob, kegembiraan Jadi Orang biasanya Ada orang yang suntuk pikirannya enggak apa namanya sedang kacau kemudian dia minum itu minum sesuatu yang memabukkan itu nah, ketika dia meminumnya itu dia hilang akalnya disertai dengan rasa gembira hilang kesedihannya hilang kesusahannya rasa gembira dan merasa kuat nah, itu namanya Homer minuman yang semacam itu namanya komer. nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu qad nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsati asya al inabi wat tamr wal hinta wal sya'ir wal asal wal khamru ma nah, khamar al aqla ha di sini itu diharamkan dan khamr itu terbuat dari lima macam buah yaitu dari anggur kurma hinta sya'ir dan madu Khomer adalah sesuatu yang merubah akal Khomer adalah sesuatu yang merubah akal Dengan cara tertentu Apa namanya anggur Misalnya buah anggur Kemudian dibiarkan sampai Apa namanya khomer Sampai dia kemudian menjadi Seperti umum Seperti umum menggelegak Ketika itu dia menjadi khomer Apabila diminum maka akan memabukkan orang yang meminumnya. Yang semacam ini hukumnya khomer. Apa namanya disebut khomer dan hukumnya haram untuk diminum. Nah, orang yang minum khomer maka di sini dikatakan ada hatnya. Sebagaimana tadi mencuri ada hatnya, meminum khomer itu juga ada hatnya. Hatnya apa? Apabila orang yang minum khamr itu orang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, maka dia dicambuk sebanyak 40 kali. Ya, dicambuk dengan uh, cambuk sebanyak 40 kali. Ini jika orang merdeka. Tetapi jika dia adalah hamba sahaya, atau tetapi sekarang nggak ada hamba sahaya, maka dia dicambuk separuhnya yaitu berarti 20 kali cambuk kalau dia budak hamba saya tetapi kalau dia orang merdeka maka dicambuk sebanyak 40 kali dan bagi imam itu boleh untuk menambahnya sebagai takzir takzir itu hukuman yang didasarkan kepada kebijakan imam jadi kebijakan dari penguasa jika imam itu menganggap oh ini 40 kali orang ini nggak jera 40 kali dicampuk dia nggak jerah. Itu 40 kali sebagai hadnya. Ini harus saya tambah ini. Ditambah misalnya 40 kali lagi cambukan biar dia jerang nggak minum khamar lagi. Atau saya ganti atau saya tambahi dengan apa namanya Push up 100 kali misalnya Itu hukuman tambahan Menurut kebijakan imam Itu namanya apa? Ta'zir nah, Kalau yang sudah ditentukan oleh syara Itu namanya apa? Khad. nah, Yang sudah ditentukan oleh syara Kalau dia yang mabuk itu Yang minum khamer itu adalah Orang merdeka Maka dicampur 40 kali dan yang melakukan itu adalah penguasa imam. Nah, atau yang mewakilinya. Nah, bukan sembarangan orang. Misalnya di kampung ini ada orang yang mabuk. Kemudian langsung kita pegang, kita cambuk 40 kali. Nah, tidak bisa seperti itu. Ini yang berhak untuk melakukan hukuman. Menerapkan hukuman itu adalah seorang imam penguasa. Tidak bisa sembarangan. Imam di sini bukan maksudnya Pak RT... Atau Pak RW nah, Itu tidak ada hak untuk itu Kenapa? Nah, hak hat itu dilakukan oleh imam nah, Karena ada risiko Kalau dilakukan oleh orang biasa Bisa terjadi apa balas dendam Di antara, di antara masyarakat nah, Ketika ini mabuk Dicampur 40 kali Nanti dia akan cari orangnya Siapa yang nyabuk saya ganti dicampur 40 kali kalau hatnya itu berupa potong tangan karena mencuri misalnya maka keluarganya bisa nuntut dan ganti dipotong tangan keluarga orang yang yang apa namanya dipotong tangannya dan seterusnya itu akan dari sisi sosial akan terjadi apa kegaduan nah, akan terjadi apa namanya class di di masyarakat bawah. Karena itu hukuman ini itu hanya uh, hanya dilakukan berhak dilakukan oleh imam atau penguasa. Jika imam tidak menerapkannya, ya tidak diterapkan karena ini adalah kewajiban dari imam bukan kewajiban dari rakyat nah, seperti kita. Hmm. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar al Khattab radhiyallahu anhu beliau menambah takzir untuk peminum khamr bukan 40 kali dicambuk tetapi beliau menambahnya dengan 40 lagi sehingga beliau mencambuk orang yang minum khamr itu sebanyak 80 kali 80 kali cambukan yang 40 itu had yang 40 tambahannya itu namanya takzir itu nah. ya jadi berbeda ada hat, ada ta'zir, ada pisos dalam hukuman-hukuman itu. Kalau hat itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syarak. Nah, jadi sudah ditetapkan oleh syarak untuk orang yang melakukan dosa tertentu, misalnya minum khamar, tadi dicambuk 40 kali ada mencuri dipotong dengan tangannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang insya Allah nanti akan kita jelaskan dalam dosa tangan. Kemudian ada zina maka ada hadnya yaitu dirajam jika dia sudah pernah menikah maka dirajam sampai mati jika belum maka seratus kali. Nah, itu nanti akan kita jelaskan dalam hadduz zina, dalam dosa-dosa kemaluan akan ada penjelasannya. Itu namanya had karena dia melakukan dosa tertentu, maka ada hukuman yang telah ditetapkan syarak, hukumannya ini sebagai apa? Sebagai kafarah, sebagai pelebur dosa dari orang itu. Jika dia sudah menjalankan had maka dosa tersebut bisa Terhapus, diampuni oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, ini namanya had. Kemudian, ada kisos-kisos itu hukuman setimpal. Hukuman setimpal itu hukuman yang ditetapkan syarat yang sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Jika dia membunuh, maka ganti dibunuh dengan ketentuan-ketentuan ter tertentu. Nanti akan ada juga di belakang dalam dosa-dosa. Badan itu akan ada penjelasannya tentang khusus ini. Kemudian ada orang misalnya mencongkel mata temannya, maka hukumannya apa? Ganti dicongkel matanya. Kalau yang dicongkel itu mata kanan, ya ganti mata kanan dia yang dicongkel. Misalnya dia menggunting uh, telinga temannya yang kanan, maka dia harus ganti di gunting telinga kanannya. Dan seterusnya. Itu namanya apa? Kisos. Hukuman yang setimpal. Dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini uh, insya Allah juga ada penjelasannya secara khusus. Ini hanya untuk mengetahui. Oh itu had Oh itu kisos. Kemudian ada satu lagi. Yang tadi apa? Ta'zir. Jadi ta'zir ini. Tidak ditentukan oleh syara. Tetapi apa? Ditetapkan oleh imam. Berdasarkan kebijakan dari imam untuk tujuannya adalah untuk mendidik agar dia jerak. jadi biar ada efek jerahnya orang ini sudah berkali-kali minum khamer dicampur 40 kali nggak mempan tetap aja minum khamer oh ini enaknya ditambah lagi 40 kali 80 kali campur 80 kali juga tetap saja minum khamer gimana ini udah ditambah di penjara setahun Nah, ini namanya apa takzir yang seperti itu? Namanya takzir, berdasarkan kebijakan daripada imam. Itu tujuannya adalah mendidik, biar dia jerak tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya. Aku kulli muskirin, jisin, Di antara dosa perut adalah makan atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau tadi Homer secara khusus. Ini memabukkan secara umum, yaitu sesuatu yang merubah akal yang tadi dikatakan, disertai dengan merasa dia bertenaga dan merasa gembira. Nah, itu namanya apa istilahnya? Itu on atau apa? Itu nah, itu namanya sesuatu yang memabukkan, itu yang seperti itu, baik itu berupa Homer, berupa minuman yang tadi kita ceritakan di awal, atau atau bukan berupa khamar tetapi dia apa apa namanya bisa menghilangkan akal seperti narkoba seperti ganja dan seterusnya. Nah, itu juga hukumnya haram, hukumnya haram. Bukan hanya berupa minuman yang berupa arak atau khamar, tetapi setiap setiap benda yang itu bisa menghilangkan akal, merusak akal seseorang, maka hukum mengkonsumsinya itu adalah haram. Nah, berupa apapun itu, nah, yang sekarang marah kan yang itu. Ya. Dia sebenarnya, kalau Homer itu, dia merubah. Uh, homer itu merubah akal, kalau apa namanya seperti ganja sabu sabu narkoba itu sebenarnya tidak merubah akal tetapi apa merusak merusak uh, indera uh, semua otaknya rusak matanya rusak telinganya rusak semua menjadi rusak bahkan kesehatannya juga rusak terancam kematian orang yang seperti itu uh, lambat laun bisa bermasalah kesehatannya kalau dia mengkonsumsi narkoba dan semacamnya. Dia bukan hanya uh, merubah akal tetapi secara fisik itu juga akan akan rusak orang yang uh, mengkonsumsi hal-hal tersebut. Karena itulah maka dilarang. Dalam Al-Qur'an secara secara suara Allah berfirman wala anfusakum Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena kalau orang itu uh, mengkonsumsi narkoba, itu sebenarnya dia bunuh diri, tetapi dia pelan-pelan bunuh dirinya, enggak langsung. Kalau-kalau hari ini dia uh, mengkonsumsi itu, kemudian ketagihan terus, menerus, lama-lama habis badannya dan mati, dan itu terjadi. Orang kalau uh, memang pengkonsumsi narkoba itu apa? itu sudah dilihat dari fisiknya saja sudah nggak sempurna dia matanya nggak sempurna apalagi otaknya diajak ngomong itu gampang nggak nyaut dia mudah nggak nggak apa nggak nyaut dia ngomong begini dia pun gimana jawabannya beda dan seterusnya karena apa? sudah ada kabelnya yang putus gitu, di apa di otaknya itu sehingga apalagi kalau suruh belajar belajar ilmu agama itu sulit sekali karena sudah otaknya itu sudah berubah sudah berubah sudah rusak perangkatnya itu sudah nggak normal lagi sehingga apa sehingga ini sangat membahayakan dalam islam sesuatu yang membahayakan baik itu kepada otak maupun kepada fisik itu diharamkan nah, secara jelas dalam Al-Quran disebutkan wala taqtulu anfusakum nah. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah nah, kalau merokok ini bagaimana apa ini termasuk masuk dalam wala taqtulu anfusakum membunuh diri sendiri apa enggak karena dalam rokok itu ditulis apa rokok membunuhmu ada ada tulisan seperti itu nah, itu bagaimana nah, para ulama di sini membagi hukum merokok ini menjadi tiga menjadi tiga ditafsil menjadi tiga bagi orang yang merokok itu membahayakan dirinya maka hukum merokok itu haram nah, misalnya membahayakan dirinya itu kalau dia merokok maka dia akan sakit Paru-parunya akan sakit Dia akan batuk Dan seterusnya Artinya jika dia merokok Maka akan membahayakan uh, Dirinya, fisiknya Maka ini haram Masuk dalam sini Kamu sudah tahu Kalau kamu merokok Maka paru-paru kamu akan kambuh Kamu akan batuk Kamu akan sakit Tetapi dia tetap melakukannya maka ini hukumnya apa Nah, Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah hukumnya boleh, nah, boleh. Yaitu ketika seseorang itu ketika dia merokok mendapatkan manfaat dari rokok itu, nah, dari rokok itu. Kalau dia merokok maka badannya tambah sehat. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ketika dia ke, ke dokter sakit malah disuruh merokok sama dokternya kamu kalau merokok aja biar sehat tambah sehat misalnya ada ini kasus satu-satu ya satu-satu tidak banyak tetapi ada yang seperti itu sebagian orang ketika merokok dia lebih lebih semangat dalam apa namanya lebih sehat badannya maka di sini hukumnya apa boleh tidak sampai sunnah atau wajib enggak ya, enggak ada sesuatu yang uh, merokok ini sampai sunnah atau wajib itu enggak ada, hukum yang paling ringan itu adalah boleh yaitu ketika merokok itu membawa manfaat bagi orang yang melakukannya nah, ini tetapi jika membahayakan dia tahu kalau merokok itu badannya kemudian menjadi sakit ini hukumnya haram bagi dia merokok nah, yang ketiga itu makruh ini yang biasa dipegangi oleh Uh, sebagian besar umat Islam yaitu makruh tapi sebenarnya ditafsir berdasarkan kondisi masing-masing orang tidak sama setiap orang hukumnya itu bagi makruh itu yaitu bagi orang yang merokok ketika dia merokok itu dia nggak ada pengaruhnya apa-apa jadi dia juga nggak sakit tetapi dia juga nggak tambah sehat ya udah nggak ada manfaatnya nggak ada juga madoratnya bahayanya nggak ada manfaatnya nggak ada maka merokok bagi dia di sini hukumnya makruh nah, tapi jika ada manfaatnya hukumnya boleh saja jika membahayakan maka hukumnya haram lah siapa yang tahu diri kita masing-masing kita ketika merokok bagaimana apakah tambah sehat apakah sakit Nah, apakah kemudian sesak nafasnya nah, itu orang itu sendiri yang mengetahuinya, nah, karena ternyata nggak semua orang yang merokok itu pendek umurnya. Banyak yang sudah tua-tua sampai tua masih merokok aja, kok tambah sehat bapak ini, nah, karena apa tidak selalu rokok itu kemudian membahayakan seseorang terkadang ada manfaatnya, terkadang ada manfaatnya lah. orang yang seperti ini hukumnya boleh untuk merokok. Nah, jadi tidak mutlak haram karena sebagian orang ada yang berlebihan dalam menghukuminya, mengatakan merokok itu hukumnya haram secara mutlak dan dianggap masuk dalam kategori dalam kategori ayat walata ketulu ini bunuh diri orang merokok itu bunuh diri karena itu dilarang mereka mengharamkannya secara mutlak. Nah, sampai ada yang mengatakan eh, apa namanya? Gimana itu? Yang eh, rokok itu atau apa namanya? Apa namanya itu? Tembakau itu adalah tainya setan misalnya dan seterusnya. Nah, sampai yang berlebihan. Nah, kita tidak berlebihan. Kita memang apa menetapkan hukum itu Ses, apa namanya secara proporsional sesuai dengan tempatnya nah, bahwa para ulama menjelaskan hukumnya dirinci pada tiga tergantung bagaimana uh, reaksi dari orang yang melakukannya jika dia merokok itu kemudian sakit artinya merokok membahayakan dirinya bisa benar seperti yang dikatakan ro rokok menyebabkan kamu terbunuh menyebabkan kamu mati maka di sini hukumnya haram jika seseorang itu merokok dengan merokok dia tambah sehat badannya tambah sehat maka di sini merokok hukumnya boleh bagi orang tersebut bagi orang tersebut bukan bagi orang lain nanti beda hukumnya tergantung masing-masing reaksi badan kita ketika seseorang merokok. Yang ketiga makruh yaitu apabila nggak ada reaksi apa-apa hanya sebagai uh, gaya-gayaan aja ya nggak sehat ya enggak apa merokok nggak masalah nggak merokok juga nggak masalah maka di sini apa hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan tidak dilakukan bukan makruh itu artinya kerjakanlah karena sebagian orang mengatakan Allah makruh aja nah, makruh makruh itu secara bahasa artinya yang dibenci makruh itu secara bahasa artinya secara yang dibenci cuman dibenci tidak dengan dengan kuat nah, kalau dibenci dengan kuat sehingga ada dosanya itu haram Nah, kalau ini dibenci juga, artinya sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalau dikerjakan, seseorang tidak berdosa. Nah, ini, jadi eh, biar tidak salah paham, ini makro kok nggak masalah lah. Makro kok nggak masalah. Makro itu yang masalah, tetapi oh yang melakukannya apa? dia tidak berdosa. Itu aja. Nah, artinya eh, tetap. Yang kita maksud bermasalah itu, ini sesuatu yang tidak baik. Nah, meskipun orang yang melakukannya tidak jatuh kepada dosa, nah, karena sebagian itu ada yang memang ada manfaatnya, itu terbukti. Ya, terbukti bagi sebagian orang, itu merokok, ada manfaatnya, itu terbukti. Bahkan sebagian waliullah, itu yang merokok juga ada, nah, wali itu yang merokok juga ada. Nah, artinya apa? Di sini jelasnya, kalau wali merokok, itu dia ada manfaatnya untuk dirinya. Nah, jangan kemudian orang lain meniru semaunya, gitu loh. Maksudnya, oh, itu wali berarti wali itu manu, apa, merokok, itu kebiasaannya wali. Kemudian, kalau begitu, saya merokok aja lah. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini kasuistik, artinya bagaimana? Uh, tubuh dia ketika dia merokok kalau itu membahayakan dirinya jangan merokok kemudian mengatasnamakan ikut wali lah ini ini nggak betul nah nggak betul ya. wali itu dia merokok karena merokok itu apa membantu dia dia bisa apa wiritan dengan lebih banyak dia bisa tahan apa namanya, mutolaah murojaah, membaca kitab dan seterusnya nah, dengan begitu dia banyak amal soleh yang dia, bisa dia lakukan, sementara yang ini begitu merokok langsung sakit nah, jangan, di, jangan terus merokok dengan alasan mengikuti wali ini kasusnya untuk ini adalah uh, orang per orang orang per orang iya yeah. Dia merokok karena rokok bagi dia ada manfaatnya maka nggak masalah. Tapi bagi kita yang apabila merokok itu bermasalah, membahayakan diri kita jangan merokok. Kalau merokok bagi kita nggak ada masalah juga nggak ada manfaat ya sebaiknya jangan merokok karena apa? Karena ini hukumnya makruh. Nah, jadi dirinci hukumnya seperti itu. Jangan seperti wahabi yang mereka apa mengharamkannya secara mutlak haram mutlak nggak ada makruh nggak ada apa namanya boleh meskipun orang itu berbeda-beda ketika merokok padahal para kiai banyak sekali yang merokok banyak sekali karena apa ya bagi mereka merokok itu apa menyehatkan justru karena nggak nggak semuanya ya nggak semuanya apa ininya beda-beda tapi jangan kemudian santri mengatakan saya ikut kiai ngerokok nggak nah, bisa kenapa dilihat badan kamu bagaimana sama karena badan kita nggak sama dengan badan mereka itulah biar tidak apa kita itu tidak apa istilahnya bebiyah uya ngikut serampangan tetapi biar tahu hukum kedudukan hukumnya itu seperti ini nah, oh saya badan saya seperti ini saya jika ngerokok nggak ada masalah bahkan saya lebih semangat dalam belajar dan sebagainya ini rokoknya aja yang ditiru belajarnya enggak misalnya wiritanya enggak nah, ini yang bermasalah tapi merokok kemudian sambil begadang malam udah nggak wiritan, nggak sholat, nggak apa, ngobrol aja nah, sampai habis waktunya. Ketika belajar pagi belajar, kemudian apa tidur waktunya kerja tidur dan seterusnya. Ini masalah yang seperti ini yang ditiru satu sisi, tetapi yang sisi lain tidak ditiru. Mereka merokok itu gunanya untuk memperbanyak ketaatan. Sementara yang ini, untuk memperbanyak ngobrol, nah, katanya, kenapa ya? Kan biar nggak banyak tidur, nggak nah, banyak tidur. Tapi ngobrol ya, lebih banyak, lebih baik tidur, tetapi tidak melakukan maksiat. Nah, ini salah kaprah. Terkadang seseorang itu salah kaprah, nah, salah kaprah yang dimaksud. Jangan memperbanyak tidur di waktu malam. Itu adalah untuk menghidupkan malam dengan ketaatan, dengan sholat, dengan wirid. Itu yang dimaksud, apa namanya, begadang malam untuk ketaatan. Menghidupkan malam dengan tidak memperbanyak tidur, sebaliknya dengan memperbanyak ketaatan. Nah, bukan, uh, jangan banyak tidur di waktu malam. Tapi remi sambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol sampai subuh lah ini bukan itu yang dimaksud itu salah paham nah, sebagian salah paham makanya perlu kita kita perhatikan jadi memang jangan banyak tidur di waktu malam nah, artinya apa perbanyaklah malam itu dengan berbagai macam ibadah dengan mutolaah, dengan menghafal, dengan apa namanya, dengan wirid, dengan sholat. Nah, itu yang dimaksud jangan banyak tidur, bukan bukan kebalikannya. Begadang yang tidak ada manfaatnya, justru justru sebenarnya kalau nggak ada sesuatu yang sesuatu yang bermanfaat itu kebiasaan salaf ya kebiasaan salaf itu kalau orang yang istimewa memang malam itu nggak tidur ada sebagian uh, para para sholihin zaman dahulu itu sholat subuh itu dengan wudhunya sholat isya jadi habis isya itu sudah sholat aja sampai subuh nggak tidur dia sholat isya dengan wudhunya sholat sholat subuh dengan wudhu sholat isya belum batal Sebab dia terus melakukan sholat malam itu Ada yang seperti itu nah, Kalau kita sekarang Iya sholat subuh dengan wudhunya sholat isya Tapi sholat isya terlambat masalahnya Jadinya sholat subuhnya dengan sholatnya Apa namanya wudhunya sholat isya nah, Sampai seperti itu Itu namanya menghidupkan malam Begadang malam yang terpuji itu seperti itu Bukan kemudian begadang, nggak tidur malam, ngobrol aja habis sampai subuh, sambil ngopi, sambil ngerokok, kemudian untuk seperti itu. Nah, sebagian apa malam itu digunakan untuk mutolaah menulis, mengarang kitab, sampai nah itu itu yang bagus itu seperti itu. Nah, mungkin dia merokok juga, tapi untuk biar nggak ngantuk, kemudian dia nulis itu yang terpuji untuk menghafal dan seterusnya sehingga apa bagi para ulama dari para salaf dulu kebanyakan secara umum kalau itu kan orang-orang tertentu yang luar biasa ya luar biasa malam nggak tidur dengan dilakukan berbagai macam amal ketaatan tetapi yang nggak begitu kebiasaan baik mereka apa kebiasaan baik mereka itu tidur cepat jadi, dianjurkan para salaf itu kebanyakan yang orang-orang secara umum itu begitu habis sholat Isya', ya, segera tidur. Segera tidur agar tidak banyak dosa. Nanti, kalau dihabiskan ngobrol atau yang lain-lain, itu nanti nambah dosa, maka dia segera tidur nanti malam bangun, kemudian dia sholat malam. Itu kebiasaan. Zaman dahulu kebiasaan orang-orang dahulu itu seperti itu mempercepat tidur habis sisa nggak ada keperluan apa-apa nggak -apa, ada pengajian nggak ada apa udah yang dikerjakan yang bermanfaat segera tidur nanti malam dia bangun untuk sholat malam itu itu kebiasaan baik yang dulu dilakukan tetapi sekarang sudah banyak berubah sudah banyak berubah. Sekarang banyak orang yang begadang malam sampai tengah malam, tapi nggak melakukan sholat sama sekali. Nah, sampai jam 1, sampai jam 2. Dua. dua rekaat saja enggak. Nah, dua rekaat saja enggak dia. Tetapi dia ngakunya, oh, saya kuat enggak tidur malam. Bangga enggak tidur malam, tetapi enggak melakukan apa-apa. Nah, ini ini yang perlu kita ingatkan, ya. Kita ingatkan nah, juga kepada para santri di sini. Uh, ini kebiasaan-kebiasaan, uh, tidak tidur malam itu, itu sebenarnya untuk tirakat. Tirakat itu, ya, bukan dengan melakukan dosa, dengan ngerasani orang, dan seterusnya, tetapi untuk menghidupkan malam tidak tidur dengan berbagai amal ketaatan dengan belajar dengan menghafal dengan menulis dengan apa namanya sholat itulah namanya menghidupkan malam yang benar nah, itu tirakat itu seperti itu bukan sekedar tidak tidur karena sebagian memahami apa sekedar tidak tidur kalau sekedar tidak tidur saja nggak melakukan sesuatu yang maksiat nggak masalah ini sekedar tidak tidur sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya, ngomongnya sana, ngomong apa, ngomongkan orang dan seterusnya sampai pagi. Nah, ini yang kita katakan nggak ada manfaatnya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sampai ke sini ya, arahnya uh, masih berarti masih ada lagi yang perlu kita jelaskan besok yaitu memakan barang najis yang menjijikkan makan harta anak yatim dan wakaf insya Allah kita lanjutkan besok semoga bermanfaat barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh